Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IT Otodidak ya. Oke, kita main Roblox lagi nih teman-teman ya. Roblox kali ini Roblox Scary Obi teman-teman ya. Ini kalau nggak salah judulnya itu Kapten Korup Kapten teman-teman ya. Jadi misi kita adalah kita keluar dari kapalnya si kapten ini, terus kita harus mencuri, tapi syaratnya kita harus mencuri jus dulu teman-teman. Ini sebenarnya gak scary-scary banget ya teman-teman ya, gak scary-scary banget. Karena di sini jump scare-nya juga cuma mild jump scare teman-teman. Oke, langsung kita mainkan ya kayak apa sih game dari Scary Obi Korp Captain ini teman-teman. Oke, langsung kita play ya. Ini mirip sama apa ya yang sebelumnya itu saya juga pernah main. Kalau nggak salah yang Granny atau apa ya itu ya teman-teman ya, yang tidur kayak gini sama mirip. Cuma ini lebih mild jump scare-nya ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada objektifnya ya, beat the captain. Ini maksudnya beat the captain, nggak tahu ini nanti. Nah, ini ruangannya kosong di sini, cuma ada beberapa dream aja. Kita langsung keluar aja dari ruangan ini ya. Nah, di sini ada jusnya teman-teman. Hati-hati ketika kita ambil jus, di belakang kita bakalan ada bajak lautnya, kapten ya teman ya, kapten bajak laut. Oke, kita ambil ini jusnya. Nah, ini ya, ini ngejar kita teman-teman, lihat di belakangnya. Oke, kita lari ya. Nah, di sini ada kunci, langsung kita ambil kuncinya. Nah, aduh, ketangkep ya. Harusnya memang nggak usah lihat ke belakang, tapi nggak apa-apa ya, kita pulang lagi. Diingat nih, ambil langsung lari ya, langsung lari. Belok ke kiri, di sana ada bottom decay, ambil aja bottom decaynya. Ketinggalan. Nah, lari terus, loncat-loncat supaya lebih mempercepat larinya kita ya. Nah, di sini langsung aja karena dia akan otomatis buka sendiri, dan si kapten nggak bisa ngejar sampai keluar ya, cuma sampai di pintu teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru lihat channel IT Otodidak, jangan lupa di subscribe ya. Hati-hati nih, dihindari dreamnya ya, ada drum kayu. Oke, nah ini agak santai, agak santai kalau yang Obi ini ya, nggak terlalu tegang banget teman-teman. Nah, yang penting teman-teman lancar aja. Ini ternyata kalau diinjak kayunya apa namanya rapuh ya teman-teman ya, jadi jatuh. Oke, kita naik ke atas. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Oke, naik lagi, naik ke atas drum teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, oke, terus lewat pinggir-pinggir ini ya. Hati-hati depan ini ada trap ya. Kalau mau enak, mau aman, kita lewat pinggir aja nih ya. Posisikan karakter kita miring teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita nggak perlu lewat tengah. Aman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Triknya seperti itu. Oke. Terus loncat-loncat di sini. Yang penting nggak terlalu dekat sama ini per ya namanya ya. Oke. Terus kita buka pintunya, ada tali di sini teman-teman. Tali-tali jebakan ya. Jangan sampai kena tali ini. Nah, hati-hati ya. Oke, kita matinya di tali terakhir ya, jadi nggak balik lagi ke stage sebelumnya itu teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk ke checkpoint di stage selanjutnya. Nggak apa-apa, nggak usah ngulang lagi ya. Nah, kita langsung masuk ke stage selanjutnya teman-teman ya. Ini kita loncat-loncat di atas drum teman-teman. Oke, agak jauh nih jaraknya ya, jadi agak maju sedikit. Nah, kalau nggak kurang maju sedikit ini nggak nyampe kayaknya teman-teman ya. Oke, hati-hati. Ini kalau yang pertama tadi agak jauh nih, ini agak jauh juga ini. Loncatnya agak jauh. Nah, oke. Jadi posisikan karakternya agak maju sedikit ya teman-teman ya. Terus ini nah, cuma kayak gini aja ya. Oke. Bentar, nggak ada apa-apa, langsung buka ini aja ya teman-teman. Oke, nah sudah dibuka.
Ternyata ini apa ya? Jadi kalau nginjak warna hijau ini ya, lari kita jadi cepat, teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai bablas ya. Nah, ini perlu ngerem sedikit, teman-teman ya. Nah, ini agak belok. Jangan terlalu gugup kalau di sini. Aduh, mundurnya terlalu ini ya, terlalu cepat ini ya. Oke, coba ulangi lagi ya. Nah, tadi nggak nyampe di sini, teman-teman. Oke, coba. Oke. Ini jangan sampai jatuh lagi, soalnya udah agak jauh nih, teman-teman ya. Oke, fokus. Nah, agak perlu kesabaran ya, teman-teman ya. Oke, kita turun. Nah, selanjutnya ini nggak ada apa-apa ya. Maju lagi aja di sana. Ada beberapa jebakan. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini jebakan yang agak panjang, teman-teman ya. Nah, mulai ke depan. Oke. Nah, dia cepet banget ya. Dia renggangnya ini agak pelan, teman-teman. Tapi pas baliknya dia cepet nih. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau udah renggang sedikit langsung maju aja. Nah, ini juga kita maju lihat ke atas ya. Nah, dia naiknya pelan tapi turunnya cepet. Nah, oke, lihat ke atas untuk jeda antara jebakan satu dengan yang lain ya, teman-teman ya. Oke, Bipil. Ah, dah. Hati-hati di jebakan ini, banyak banget yang sering mati di situ, teman-teman. Oke. Lagi. Loncat lagi. Oke. Nah, sebelah sini aja yang agak dekat. Nah, oke. Pokoknya pilih area yang dekat ya, teman-teman ya. Nah, ini naik lift ya. Stage-nya kalau nggak salah ini cuma 20 kayaknya ya. Mungkin ya. Saya lupa ini. Oke, tunggu sampai naik ke atas. Oke, nah. Selanjutnya ini, nah, ini cuma menghindari lubang-lubang aja, teman-teman ya. Yang penting hati-hati jangan sampai kena lubang. Oh, ini run, teman-teman, ada run. Nah, si kaptennya di belakang kita nih, teman-teman ya. Enggak mau maju ya? Enggak mau maju nih, teman-teman. Nah, coba. Loh, kok enggak mau maju, teman-teman? Error. Nah, dia mau maju. Tadi nggak mau maju ya, teman-teman ya. Nah, itu kaptennya. Oke. Kita lihat ya. Lagi. Oh, udah checkpoint ya. Udah masuk ke checkpoint, teman-teman. Nah, ini kaptennya, berarti stage-nya ini cuma 20, teman-teman ya. Stage-nya 20. Nah, ini kaptennya. Kita ambil basokannya, teman-teman. Tunggu angkanya sampai 0. Oke, maju ya. Ambil basokannya. Nah, ini mirip Granny. Granny atau apa ya? Nah, ini namanya Kapten Inator, teman-teman. Kita pakai first person aja. Nah. Oke, dia pakainya basoka jus, teman-teman ya. Oke, nah. Oke. Nah, banyak banget ternyata ya. Hati-hati aja. Banyak ya, teman-teman ya. Tapi santai, ini nggak terlalu rumit ya. Mudah-mudahan nggak terlalu rumit. Walaupun kita mati, saya nggak tahu ini kalau mati reset lagi atau enggak. Kayaknya reset lagi, teman-teman. Jadi ngulang dari awal lagi kayaknya nih. Oke, nah, kurang berapa ini? Kurang satu kayaknya ini. Kurang ini depan ini kayaknya nih. Nah, oke, dah selesai ya. Kita menang nih, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman ya. Korup Kapten New OB. Ini New OB kayaknya kalau nggak salah ya. Karena yang main kayaknya masih sedikit, teman-teman.
Ini scary OB. Oke, nah kita udah di garis finish nih teman-teman ya. Kita menang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk escape the corrupt captain ini teman-teman, scary OB. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di klik like, share, dan subscribe teman-teman, supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.